Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah dibuka dengan membaca doa ya. Jadi teman-teman Baradana berharap mempresentasikannya lebih berani lagi ya, lebih hebat lagi. Karena ketika teman-teman berani mempresentasikan, insya Allah jadi teman-teman makin ya. Baik teman-teman, coba sekarang pada dan tanya, apa sudah dipersiapkan semuanya perlengkapannya? Sudah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Alif sudah dipersiapkan belum, Alif? Alif? Oke, baik teman-teman. Nah, nanti yang dipanggil namanya, teman-teman langsung mempresentasikan. Fahim itu? Fahim, nah. Iya. Nah, iya teman-teman silakan, ada yang mau nanya dulu boleh nanya. Tapi ketika tadi, ketika nanti teman-teman mempresentasikan, tidak ada yang bertanya lagi ya, supaya fokus. Saya belum nulis sekarang, di kertas. Iya, ya udah nanti boleh ditulis ya. Abil mau tanya apa? Kertas saya tidak ada. Oh ya sudah, Abil boleh nanti menyusun menulisnya. Sekarang presentasikan semampunya Abil dulu ya, oke? Okay? Bukan kertasnya, saya tidak ada. Tidak ada di kertasnya. Ya silakan. Ya nanti Abil boleh ini ya, di kertas yang ada dulu. Oke? Okay? Baik. Iya. Ya, teman-teman nanti kalau ada yang mau izin, teman-teman boleh chat aja ya. Boleh chat aja. Biar tidak mengganggu ya temannya ya. Ya, biar tidak ada yang mengganggu temannya ya. Terus nanti kalau teman-temannya sudah tampil, teman-teman boleh kasih reaction-nya ya. Iya, boleh. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Oke, Pak Dadan ingin dengar semangatnya dulu nih, Bu Regina ya. Kita dengar semangatnya dulu di pagi hari ya, ini. Ayo. Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang belum menyalakan videonya nih, Alif, Rafa, Wais, Mahilwa, tetap dinyalakan videonya saat teman-temannya tampil. Fahim tuh? Fahim. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, coba pada dan Ama mulianya dulu. Ama mulia. Cerdas, kreatif, islami. Alhamdulillah, luar biasa nih semangatnya teman-teman buat Ibnu Taimiyah ya. Oke, selanjutnya Bu Regina kita panggil saja. Siapa yang akan tampil pertama? Dereng deng 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 deng. Gue pakai tebak-tebakannya. Ya, yang akan tampil pertama adalah yang memakai headset. Kemudian memakai baju warna coklat. Ayah. Oke, silakan Ayah. Boleh dimulai. Teman-temannya boleh di-mute ya suaranya ya. Biar suara Ayah terdengar dengan jelas. Silakan Ayah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dadan, Bu Regina, dan teman-teman semua? Semoga kita alhamdulillah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara merawat dan menanam kangkung. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu cara menanamnya ya. Pertama, siapkan polybag yang sudah diisi tanah dan pupuk. Kemudian, kita tanam bibitnya.
Oh iya, sebelumnya kita rendam bibitnya ke dalam air ya teman-teman. Ada bibit yang mengapung dan juga ada bibit yang tenggelam. Yang kita tanam adalah bibit yang tenggelam. Nah, cara merawatnya, tanaman kangkung harus rajin disiram. Tapi karena musim hujan, jadi saya siram 1 kali sehari. Selain itu, harus cukup kena sinar matahari ya teman-teman. Tapi cuaca akhir-akhir ini mendung dan hujan, jadi kangkung saya kurang dapat sinar matahari. Ketika bibit sudah ditanam, pada hari keempat tanaman kangkung saya mulai muncul bulatan putih seperti kecambah, seperti ini teman-teman. Dan pada hari ke-8, kangkung saya sudah tambah tinggi dan daunnya tambah lebar, seperti ini. Namun sayang teman-teman, kangkung saya patah. Walaupun bertambah tinggi, tapi kangkungnya tumbuh kurus sehingga mudah patah. Kemungkinan karena kurang sinar matahari ya teman-teman. Dari 7 bibit yang saya tanam, hanya 1 yang masih tumbuh, ini. Yang lainnya patah kemudian menjadi layu. Walaupun tidak semua yang tumbuh, tapi saya merasa senang karena saya jadi tahu cara menanam dan merawat kangkung, mulai dari bibit sampai tumbuh. Nah, teman-teman, sekian ya presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ayah. Hebat. Tepuk tangan teman-teman, boleh kasih reaction-nya buat Ayah. Iya. Terima kasih banyak Ayah. Terima kasih banyak Ayah ya. Ayah, Ayah. Kita foto dulu yuk sayang yuk. Iya. Tanamannya boleh diangkat sayang. Ayah. Nah, oke. Senyum yang manis Ayah ya. Sebentar. 1, 2. Oke, terima kasih Ayah. Good job. Terima kasih Ayah. Selanjutnya siapa ya? Sebentar. Selanjutnya siapa Pak Dadan? Ayo, siapa? Boleh Regina yang pilih deh sekarang. Oh, siapa? Oke, sekarang tadi kan sudah laki perempuan ya, sekarang laki-laki. Ciri-cirinya itu berkacamata. Kemudian, ayo siapa udah ada yang bisa tebak? Kacamata, kemudian ya, bajunya berwarna hitam, kemudian ada putih, apa warna apa lagi? Warna biru. Oke, sudah ketebak ya. Bani, silakan Bani. Silakan sayang Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang kangkung saya sekarang. Dan sebelum itu kita harus tahu dulu seperti apa cara menanamnya. Caranya pertama kita rendam benih kangkungnya dulu. Dan sehabis itu pilih yang kita rendam dulu biji kangkungnya dan kita pilih yang tenggelam. Dan habis itu benih yang tenggelam itu kita tanam di polybag. 3 hari kemudian aku senang sekali karena kangkungku sudah tumbuh tunas. Dan tunas kangkungku aku taruh di tempat yang teduh dan aku siram setiap sore. 2 hari kemudian
tunasnya hilang karena dimakan tikus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bani. Wow, luar biasa. Hebat. Cuman tanaman kangkungnya dimakan tikus ya. Gak apa-apa nanti Bani boleh nanam lagi ya. Banyak kok banyak yang jualan bibit kangkung ya. Nanti Bani bisa belajar lagi. Boleh kasih reaction-nya buat Bani. Iya, silakan teman-teman. Boleh kasih reaction-nya ya. Ya sayang, yuk boleh dipegang. Apa kangkungnya? Iya, dipoto dulu sayang, Bani. Oh, kangkungnya nggak ada, bukan dimakan tikus. Oh, iya. Iya. Ada kertasnya saja, sayang, boleh? Ada kertasnya? Kertasnya boleh dipegang, sayang? Tidak apa-apa. Kertasnya ada? Oke, senyum yang manis, Bani, ya. Oke, agak ke bawah sedikit. Agak kepinggirin kertasnya. Oke, yuk. Senyum yang manis, Bani, ya. Satu. Silakan, Bu Regina. Dua. Satu, dua. Ketutup sayang. Oke, Bani, terima kasih banyak. Hebat, Masya Allah presentasinya. Good job, Bani, terima kasih. Ya? Oke, sekarang berikutnya pada Dan yang pilih lagi ya. Bergantian tadi sama Bu Regina. Berikutnya pada Dan pilih ciri-cirinya. Pertama, lagi nutup mulut pakai kerudung. Kemudian senyum-senyum. Di belakangnya ada kayak segitiga-segitiga gitu. Siapa Odela, ya? Odela. Oh, Odela. Oke, silakan sayang Odela. Ada Dan. Iya. Bisa nggak jadiin saya yang... Kenapa sayang? Din saya yang hostnya. Saya soalnya pengen share screen dulu. Oke, oh, sebentar. Oke, sebentar sayang ya. Masya Allah. Sebentar. Presentasi coba, nih coba. Anak hebat. Sebentar, coba. Oke, sebentar sayang ya. Odela. Tapi emang bisa kan ya Pak share screen? Coba deh, ha. Coba Odela share screen langsung saja. Coba silakan dicoba, bisa kak? Bisa, kayaknya nggak jadi host juga kayaknya bisa. Silakan coba sayang Odela. Nah, yang lain boleh di mute dulu suaranya ya. Coba bisa nggak sayang? Iya. Ya, tinggal diklik sayang, tinggal klik share screen. Nah. Ada Dan di record gak? Udah Bu, udah record. Ini. Sudah bisa sayang? Odela? Masih itu ya mungkin masih proses ya. Iya. Di padanan belum muncul sayang. Lagi loading. Oh masih loading. Oke kita tunggu dulu ya. Bersabar teman-teman ya. Karena Odela ingin menampilkan yang terbaik. Oke kita lihat ya. Enggak aja, enggak usah aja dia. Dari itu mungkin sayang ya, dari jaringannya mungkin. Pak Dadan. Iya. Saya beli di kertas dulu enggak yang kertas. Boleh, boleh, boleh. Silakan. Pak mau sertifikan. Iya. Saya enggak tahu. Ya. Silakan Odela, mungkin dari ini kan saya nggak bisa ya. Odela. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Dila kelas Bibna Taimia. Waalaikumsalam. Ceritakan cara saya merawat kangkung. Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat, yang memberikan hasil dalam waktu
1-4 minggu sejak dari benih. Penanaman kangkung dilakukan sore hari. Ini bertujuan agar benih yang ditanam tidak kering sehingga bisa cepat berkecambah. Dapat dilihat dari gambar perkembangan dan pertumbuhan kangkung selama 2 minggu. Wow, keren. Iya, boleh lanjutkan? Pada minggu ke-1, biji naik sebelum membentuk daun. Daun yang terbentuk juga hanya beberapa. Bentuk daun juga belum sempurna. Pada minggu ke-2, sudah tampak beberapa daun sudah sempurna. Hanya saja ukuran kangkung masih terlihat sangat kecil. Kangkung masih terlihat sangat muda. Kangkung butuh sinar matahari yang cukup dan banyak air dalam pertumbuhannya. Apabila tidak ada hujan, perlu disiram 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kangkung tumbuh sempurna dan dapat dipanen setelah lebih dari 4 minggu dan perawatan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Lela. Masya Allah, luar biasa mempresentasikannya ya. Nah, tapi sayang katanya tadi share screen-nya nggak bisa ya. Insya Allah deh, di lain kesempatan bisa share screen-nya ya. Oke teman-teman, bisa memberikan reaction-nya untuk Adela. Oh iya, lupa dipoto dulu ya. Silakan dipoto dulu Bu Regina. 1, 2, senyum yang bahagia. Oke, good job. Terima kasih, Adel. Oke, terima kasih, Adela. Wow. Selanjutnya, silakan Bu Regina, siapa lagi ya yang tampil ya? Oke, siapa lagi ya, teman-teman? Tadi sudah... Laki kan, kan yang laki-laki. Ya, sekarang laki-laki, betul. Cirinya itu memakai seragam. Zam-zam. Terus apa lagi ya cirinya ya? Dulu ya. Kemudian betul. Sangat terlihat jelas di kamera. Zam-zam. 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 Oke, deket banget ya. Oke, wajahnya sangat terlihat banget. Ya, terima kasih. Silakan Zam-zam. Terima kasih atas tebakannya, teman-teman. Betul. Zam-zam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan cara merawat tanaman kangkung. Pertama, memilih bibit kangkung yang bagus. Kedua, menyiapkan lahan atau pot. Ketiga, memberi pupuk. Keempat, menyiram 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Kelima, menyingkirkan tanaman pengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Zam-Zam. Hebat, terima kasih Zam-Zam ya presentasinya. Boleh dipoto dulu Bu Regina. Ya, silakan Zam-Zam, boleh dipegang. Tanaman kangkungnya mana, Nak? Ah, oke. Okay. Oh iya, tidak apa-apa saya. Kenapa? Iya, itu. Oh iya. Oh, enggak tunggu semua. Iya. 1, 2. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih Zam-Zam.
Baik, berikutnya Pak Dadan yang pilih nih. Siapa lagi ya yang tampil sekarang? Ciri-cirinya adalah memakai seragam. Aduh, banyak yang pakai seragam nih. Kemudian mukanya agak sedikit cemberut. Di belakangnya. Di belakangnya. Temboknya warna putih. Siapa ya? Atika. Siapa ya? Yang lagi megang hidung. Siapa ya? Ayo. Danisha. Oke, silakan Danisha. Silakan Danisha. Silakan sayang Danisha, boleh dimulai ya. Danisha, silakan sayang. Videonya diaktifkan dulu ya. Oh, dari jaringan mungkin kayaknya. Iya. Danisha, suara Pak Dadan terdengar jelas sayang? Oh, iya. Danisha. Ya, silakan sayang Danisha. Boleh mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan tentang merawat kangkung. Danisha mengingatkan bibit kangkung yang sudah diberi terus tanaman dimasukkan. Danisha simpan di tengah sinar telah didengar suara kacau menjadi maksudnya musuh tidak sering menjelaskan dan menjelaskan itu mati menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Danisha. Eh, terima kasih sayang. Iya. Ya, oke, terima kasih. Silakan boleh dipegang sayang. Boleh dipegang dulu sayang Danisha. Wah, wow, bagus sekali kangkungnya. Cantik banget. Tuh udah tumbuh besar ya. Iya. Danisha boleh berdiri sayang? Berdiri sedikit. Nah, oke. Okay. Silakan Bu Regina dipoto dulu. Senyum Danisha-nya. Satu. Senyum bahagia. Satu, dua. Sekali lagi, bentar. Satu, dua. Oke, okay. Terima kasih Danisha. Terima kasih sayang Danisha. Bu Regina, silakan berikutnya. Siapa lagi ya? Oke, siapa lagi ya? Masya Allah, hebat-hebat ya presentasinya. Keren. Kita tepuk semangat dulu ya teman-teman ya. Iya. Yuk semuanya kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Sekarang sudah semangat, agar tambah semangat lagi kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Wah, masya Allah luar biasa. Oke, silakan Bu Regina. Terima kasih untuk semangatnya. Siapa lagi ya yang tampil? Oke, baik. Sekarang siapa lagi ya? Yang pasti sekarang laki-laki ya teman-teman ya. Tadi sudah perempuan, sekarang laki-laki. Kemudian di belakang itu menggunakan background. Background puncak tema hari ini. Sudah bisa tebak teman-teman? Wais! Iya, Wais. Ya, silakan Wais. Silakan Wais. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Wais akan menceritakan tentang menanam dan merawat kangkung. Pertama, bibitnya kita rendam dulu. Kalau yang naik, jangan tanam. Kalau yang turun, ditanam. Lalu, tanahnya masukkan ke tempatnya. Lalu, bibitnya bawa di tanah. Lalu disiram, kemudian dijemur, lama-lama tumbuh. Merawatnya, misalnya hujan, kita taruh dalam. Misalnya tidak hujan, kita siram dan dijemur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, tepuk tangan buat Wais. Wow, oh, udah tinggi ya? Iya. Oke. Boleh dipegang sayang. Ya. Dipoto dulu pegang, ya. Pegang sayang. Iya, dipegang. Waisnya senyum sayang ya. Okay. Ya, senyum lagi. Bagus nih pakai background. 1, 2, 3 Oke. Terima kasih banyak sayang Wais. Okay. Terima kasih Wais hebat. Sama-sama Bu Ajina Pak Dadan. Oke, baik berikutnya. Lanjutnya siapa ya Pak Dadan? Pak Dadan panggil lagi siapa ya ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya adalah sebentar nih Pak Dadan intip dulu apa ya ciri-cirinya? Nih. Ciri-cirinya adalah memakai headset. Kemudian memakai kerudung warna biru. Siapa dia? Zara. Oke, silakan Zara sayang. Zara, silakan. Iya, silakan sayang Zara. Ke mute sayang Zara suaranya. Silakan dibuka. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara merawat tanaman kangkung. Perawatan tanaman kangkung tidaklah sulit. Saya melakukan penyiraman 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Namun jika hari hujan, saya tidak melakukan penyiraman karena takut tanaman membusuk dan mati. Tanaman kangkung diletakkan di tempat yang cukup sinar matahari. Sekarang tinggi kangkung saya 16 cm. 8 benih yang ditanam, hanya 5 yang hidup karena 3-nya mati kebanyakan air hujan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan buat Zara. Wah, hebat nih, keren-keren. Luar biasa. Oke, boleh dipegang dulu sayang Zara. Siapa nih yang ngitung ukurannya? Zara sendiri. Iya. Oke, boleh senyum sayang Zaranya. 11 cm ya. Iya. Oke, yuk sayang. Senyum. Foto dulu. Senyum. 1.
2. Sebentar, 1, 2, 3. Ada siapa di belakang? Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih sayang-sayang Zara. Terima kasih. Boleh di-mute lagi ya suaranya, terima kasih. Terima berikutnya, kasih Zara. Siapa lagi sayang ya? Siapa lagi Bu Regina, silakan. Siapa lagi? Baik, sebentar. Selanjutnya itu laki-laki, kemudian di belakangnya itu banyak banget pohon-pohon, benih-benih, tumbuh-tumbuhan. Aro! Aro! Ya. Iya, silakan Aero. Ya, silakan sayang Aero. Aku mau memperkenalkan nama saya Airu dari kelas 2 Ibnu Taimiyah. Saya akan mempraktekkan cara merawat dan cara merawat dan menanam pohon kangkung itu bibit itu tanaman kangkung. Nah, langsung saja ya taruh kangkungnya. Wow, kangkungnya tenggelam. Kalau tenggelam akhirnya bagus, tapi kalau ngambang akhirnya tidak bagus bibitnya. Nah, kita langsung taruh tanah dulu ya. Nah, jangan lupa pupuk. Nah, sekarang kita tutupin lagi. Nah, kita taruh yang dekat matahari. Nah, 2 hari. 2 weeks later. Siram setiap hari. Nah, pas sudah jadi, nanti bisa kayak gini. Nanti jadinya kayak gini. Habis itu, nanti kalau kangkungnya udah paling besar, bisa jadi kayak gini, bisa dipotong. Ini kangkungku yang besar. Nah, sekarang kita potong satu. Ini dia hasilnya. Kalau aku udah potong, bisa dimasak juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wow, luar biasa nih. Wah, ternyata Airu punya kangkung yang sudah lebih besar ya. Luar biasa iya. Nih Airu. Aduh. Bapak aku panen. Oh iya, alhamdulillah. Oh, panen. Iya. Boleh dipoto dulu sayang, dipegang dulu ya, Airu. Sudah dipegang berat banget. Airunya suka makan kangkungnya enggak? Iya. Airu suka makan kangkung? Suka. Oh, suka ya. Enggak pernah. Oh iya iya. Oke, silakan Bu Regina sudah. 1, 2, 3 senyum. Senyum Airunya lihat kamera sayang. Hebat. Oke, ya, luar biasa. Nah. Terima kasih Airu sayang. Oke. Sama. Berikutnya, Pak Dadan panggilkan yang akan tampil. Siapa yang akan tampil ya? Ya. Iya, berikutnya yang akan tampil adalah yang lagi duduk di sofa. Ya,
yang lagi duduk di sofa. Kemudian memakai baju koko. Siapa kira-kira ya? Andro. 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 Oke, silakan sayang Andro. Bukan yang perempuan, Pak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andro. Saya akan mempresentasikan cara merawat tanaman kangkung. Nah, pertama-tama kita siapkan wadah berisi air dan polybag. Dan biji-bijinya direndam di wadah yang sudah diisikan air. Tetapi kalau yang ngambang berarti itu tidak bagus. Kalau yang tenggelam berarti itu bagus. Nah, kemudian kita ambil polybag dan isi polybag dengan bibit yang baru, yang bagus. Nah, kemudian itu kita taruh ke polybag yang sudah berisi pupuk dan tanah. Kita masukkan bibitnya, tetapi jangan terlalu dekat-dekat. Nanti hasilnya menjadi dempet-dempet, menjadi jelek. Nah, ini contohnya. Ini tanaman saya umurnya 4 hari. Sudah mulai tumbuh. Ini seperti toge, tapi ini kangkung. Nah, umur ke 8 hari sudah mulai tumbuh kecambahnya ini. Sudah mulai banyak daunnya, sudah hampir besar lah gitu. Nah, ini umur kangkung saya ke 10 hari sudah mulai tinggi dan lebat. Nih, sudah mulai banyak panjang-panjang batangnya. Nah, ini umur kangkung saya ke umur 14 hari. Sudah mulai panjang. Seperti ini ya, teman-teman. Umur ke 18 harinya seperti ini. Nah, sudah panjang. Sudah panjang-panjang. Kalau teman-teman mau lihat aslinya, seperti ini, sudah lebat. Nah, demikian presentasi Andro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali presentasi Andro. Tepuk tangan buat Andro. Wow, hebat. Masya Allah, luar biasa. Bagus ya, Andro, udah berapa boleh... senti, Andro? Diukur nggak sama Andro? Apa, Bu? Diukur nggak sama Andro panjangnya? Tiga belas sentimeter. Masya Allah, bentar lagi panen ya. Nanti Andro bisa tumis. Nanti buat ditumis. Iya. Andronya ya, boleh mundur ya. Sedikit sayang, mau dipoto dulu sama Bu Regina. Mundur sedikit. Oke. Sip. Silakan Bu Regina. Senyum nak. 1, 2, 3. Ih, manis banget. Oke, terima kasih Andro. Oke, teman-teman sebelum dipanggil, yang lain boleh di-mute dulu ya, yang belum dipanggil, biar suara teman-temannya terdengar jelas.
Iya, Bani sayang boleh di mute dulu ya. 13 meter. Yuk, beli reak, berikan reaksinya jangan lupa ya teman-teman untuk iya. Temannya yang sudah tampil. Oke, kita tepuk semangat dulu teman-teman agar tambah semangat nih. Ayo. Lagi udah. Kita tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Semangat sekali teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita panggilkan siapa ya? Yang ini sekarang wanita, perempuan, kemudian berkerudung warna pink dan ada bunga-bunganya di kerudungnya, kira-kira siapa? Kemudian yang duduknya di kursi yang berwarna hitam. Ica. 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 Betul. Silakan Ica. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini sama aku menceritakan cara menanam kangkung. Ambil bibit yang sudah disediakan, taruh di air. Ambil pot atau alat di bawah, di kanan atau di kiri. Ambil tanah yang sudah disiram. Setiap hari disiram pagi dan sore, harus terkena sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ica. Oke, hebat Ica ya. Tanaman kangkungnya ada sayang? Mana tanaman kangkungnya? Tanam kangkungnya layu. Oh layu, oke tidak apa-apa. Ada kertasnya sayang? Ya, boleh kertasnya saja dipegang sayang. Lihat ke kamera ya Icanya ya. Icanya boleh berdiri. Berdiri. Iya. Nah, agak mundur sedikit, sayang. Nah, dipegang ya. Oke, Icanya boleh senyum. Oke. Iya. Satu, dua. Oke, Ica. Oke, terima kasih, Ica, sayang. Sama-sama, Tada dan Muradina. Oke, berikutnya. Yang laki-laki nih yang tampil. Ya, siapa nih? Dereng deng 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 deng. Ciri-cirinya memakai kacamata. Memakai baju oranye dan ada putihnya. Siapa ya? Ara. Ara. Oke. Okay. Iya, Ara. Betul. Silakan Ara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ara, saya bakal presentasi cara menanam bibit kangkung. Yang pertama caranya bibitnya ditaruh di air, terus saya tunggu. Saya taruh di tanah, di pot saya, terus tiba-tiba saya tunggu satu hari lagi. Terus saya tunggu satu hari lagi, sudah kelihatan tumbuh-tumbuhnya. Saya bakal ini, saya tanya, dan kasih air lagi. Saya kasih air dua hari sekali, satu pagi, satu sore. Terus, sekarang terjadinya gini, pas mulai hujan, tiba-tiba aku saya terlepas-lepas. Jadinya begini. Oh iya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ara. Terima kasih saya. Terima kasih reaksinya. Iya. Hebat Ara. Oke. Okay. Yuk Ara boleh pegang dulu sayang. Boleh sayang dipegang foto dulu ya. Oke, Aranya boleh senyum. Satu. Satu. Tiga. Tiga. Oke, terima kasih Ara. Boleh di mute lagi ya. Oke, boleh di mute lagi sayang Ara. Oke, yang belum di mute boleh di mute dulu ya. Bani sama siapa lagi yang belum di-mute nih? Boleh di-mute dulu ya. Ada Bani gak ya? Bani. Ada Bani gak ya? Oke, nah Bani pada duduk situ ya. Tolong di-mute sayang ya Bani ya. Suaranya. Oke, terima kasih. Bani boleh duduk situ lihat teman-temannya ya. Danisha juga sama boleh di mute ya. Boleh di mute Danisha sayang. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pak Dadan akan panggilkan siapa yang akan tampil. Tadi kan Ara, sekarang perempuan nih berarti. Oke, sekarang yang akan tampil adalah yang memakai headset. Headset. Kemudian di belakangnya kayak ada lemari gitu. Siapa ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Berwarna ya. Berwarna. Siapa ya? Kerlip. Oke, Enes. Iya, silakan Enes. Boleh di-mute lagi yang lainnya ya, biar suara Enes terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengasih tahu cara merawat tanaman kangkung. Karena saya menaruh bibit ke dalam tanah. Dan saya suka menaruh tanaman kangkung saya. Jadi karena ini musim hujan, saya tidak pernah menyiram tanaman kangkung saya lagi. Kadang-kadang di tempat saya ada matahari. Saya suka melihat tanaman kangkung saya dan mereka menumbuh lebih besar dan lebih besar. Ternyata menanam kangkung itu sangat mudah. Terus yang paling penting itu kita tahu gimana caranya menanam kangkung dan mempelajarinya nanti di rumah. Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan buat Enes. Terima kasih Enes. Boleh di sayang. Boleh dipegang sayang, kangkungnya itu ada? Dipegang sayang, itu kangkungnya ada nggak? Ada, ayo. Oke. Okay. Udah setinggi apakah? Oke, okay, boleh dilihatkan sayang? Oh, di luar disimpannya ya? Oh, di luar ya kangkungnya ya? Oke, okay, tidak apa-apa. Mbak, ada? Bisa dipegang nggak sama Enes? Oh itu, oh iya. Boleh dipegang sama iya. Enes sayang? Boleh dipegang? Nah, biar dipoto dulu. Oke. Nah Enes boleh lihat kamera ya. Oke. Silakan Bu Regina dipoto dulu. Senyum Enesnya. Satu, dua. Tiga. Oke. Oke, terima kasih banyak Enes. Terima kasih Enes. Baik.
Berikutnya siapa lagi Bu Regina yang tampil ya? Berikutnya laki-laki, kemudian ciri-cirinya itu mana ya laki-laki? Oh ini. Ciri-cirinya itu menggunakan seragam dan sedang gimana ya? Sedang begini. Action-nya. Kursi. Kemudian inisialnya dari R. Rafa. 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 Iya, silakan Rafa. Rafa udah siap banget nih kayaknya Mas Rafa. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Regina, hari ini ada tahfiz gak? Tidak ada, sayang. Tidak ada, sayang. Ya, silakan Rafa, dilanjut. Stick polybag. Ya, silakan. Masukkan tanah dalam 2 polybag. Kemudian masukkan biji kangkung ke dalam tanah. Siram masukkan biji kangkung ke dalam tanah. Siram dengan sedikit air. Simpan di tempat yang terang. Hari keempat baru muncul batang kecil. Aku menyiram 2 hari sekali dan menaruh di tempat yang terkena matahari. Karena selama menanam kangkung hujan turun tiap hari. Tapi di satu polybag yang lain belum. Karena terlalu dalam menanam biji itu. Hari ke-10 mulai muncul batang kecil di polybag yang lain. Semakin lama tanaman kangkungku semakin meninggi dan tumbuh dengan bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat nih Mas Rafa, luar biasa sekali ya. Boleh lihat sayang tanaman kangkungnya? Kangkungnya? Ada enggak? Sudah berapa senti? Ya, itu. Tumbuh semua ya yang dibibit ya, yang ditanam sama Rafa. Oh iya. Boleh dipegang dulu sayang? Silakan. Ayo. Boleh dipegang dulu Rafa, sayang, tanaman kangkungnya dipoto dulu. Silakan dari lapak. Oh iya. Oke, boleh dipegang sayang. Rafanya boleh biar kelihatan kangkungnya agak diangkat sedikit sayang. Ini kita apa? Sejati. 1, 2, agak diangkat? Agak diangkat, tidak apa-apa. Tanaman. Nah, oke. Okay. 1, 2, 1, senyum sayang. 1, 2. Oke, terima kasih Mas Rafa. Good job, hebat. Selanjutnya, lagi pada Dan. Oke, selanjutnya pada Dan panggilkan yang akan tampil. Ini ya. Baik, berikutnya yang tampil adalah perempuan ya. Siapa nih? Ciri-cirinya adalah memakai mana nih ya? Oh iya, di belakang kayaknya di belakangnya ada apa nih? Oh iya, di belakangnya kayaknya ada sofa. Memakai headset, pakai kerudung hitam. Siapa ya? Alisa. Oke, Alisa. Silakan Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan cara menanam kangkung itu mudah. Caranya bibit kangkung direndam
dengan air. Dan kalau ada yang di atas, berarti itu tidak baik ditanam. Kalau yang di bawah, berarti boleh ditanam. Dan bag diisi dengan tanah dan pupuk. Dan juga yang tadi di bawah boleh dimasukkan ke pupuk. Dan setelah itu siram dengan air dan tunggu beberapa hari, dia akan tumbuh seperti ini. Wah, bagus banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Alicia, sayang. Hebat ya. Boleh dipegang dulu sayang. Boleh dipegang tanaman kangkungnya. Tanaman kangkungnya. Oke. Okay. Ada yang tinggi, ada yang belum ya. Udah tinggi banget itu, berapa ya? Ya, satu. Ketutup sayang mukanya, agak ke pinggir. Gitu. Satu, dua. Dan izin ke kamar mandi. Ya, silakan sayang. Oke, silakan Alicia. Terima kasih. Oke. Terima kasih Alicia. Alicia. Baik, berikutnya yang laki-laki lagi ya Bu ya, yang tampil siapa kira-kira Bu? Ya betul. Yang laki-laki yang belum memakai ini juga ya, background juga, tapi hanya backgroundnya saya yang terlihat. Orangnya kemana nih? Nah, nih dia sudah terlihat wajahnya. Siapakah dia? Nuridwan. Ya, Nuridwan. Silakan Mas Nuridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan prestasikan cara merawat kangkung. Pertama, siapkan media tanah polybag, wadah air, dan bibit kangkung. Tuangkan ke wadah berisi air dan pilihlah bibit yang tenggelam. Tuang media tanah ke dalam polybag, masukkan bibit dalam polybag. Taruh di tempat yang teduh. Jangan lupa siram tiap hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Nuridwan sayang presentasinya. Hebat, terima kasih Mas Nuridwan. Iya. Presentasinya hebat. Kangkungnya sudah setinggi apakah? Tumbuh semua? Tumbuh semua enggak? Bibit kangkungnya. Oke. Yuk, satu, dua. Ketutup sayang, wajahnya ketutup. Ya, tiga. Senyum. Tiga. Oke, good job. Terima kasih, Mas. Langsung siram. Bentar. Ya, langsung siram. Nanti boleh dimasak ya. Oke, selanjutnya siapa Pak Dadan? Oke, baik. Selanjutnya yang tampil adalah bentar nih. Ciri-ciri. Oh, sekarang perempuan lagi ya? Yang tampil sekarang adalah yang tanaman kangkungnya disimpan di tempat yang berwarna hijau. Siapa ya? Memakai seragam. Siapa ya? Ada yang tahu?
Atika, oke silakan Atika. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara menanam dan merawat tanaman kangkung. Bibit kangkung dan 3 hari kemudian tumbuh tunas. Kemudian kangkung dan beberapa hari kemudian tunas kangkung tumbuh besar keluar daun. Semakin hari tanaman kangkung saya semakin tumbuh subur. Karena setiap hari saya siram pagi dan sore. Selalu bersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman. Kemudian selalu hasilnya lebih bagus dan lebih subur. Saya sangat senang sekali karena tanaman kangkung saya tumbuh subur. Demikian mempresentasikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atika sayang. Atika belum foto ya? Boleh diaktifkan dulu sayang kameranya. Iya, boleh senyum Atikanya. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Oke, terima kasih nak Atika. Oke, terima kasih Atika. Selanjutnya silakan Bu Regina, siapa lagi ya yang tampil ya? Ke mute Bu Regina. Ya, mohon maaf ya. Selanjutnya laki-laki. Siapa ya? Kameranya silakan diaktifkan sayang. Alif, silakan nak. Ada Alif? Ada Bu. Alif. Ya. Ya, alhamdulillah ada nih Alif. Silakan nak. Diaktifkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Alif akan membagikan cara merawat tanaman kangkung. Pertama-tama, bibit tanaman kangkung diletakkan di tempat yang teduh dan terkena sinar matahari. Setiap hari selalu saya siram 1 kali. Kedua, pada keempat bibit tumbuh menjadi kecambah. Dan pada hari keenam tumbuh 3 daun. Ada yang berdaun dan bibit tumbuh menjadi tanaman. Ada yang tumbuh mati. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif. Ada tanaman kangkungnya sayang? Tanaman kangkungnya mana nak? Boleh dipegang? Boleh. Gak ada. Oh gak ada. Oke. Ya, sudah? Oh gak ada. Oke. Kertasnya ada kertasnya? Kertasnya ada gak nak? Oke. Iya, oke. Ya, boleh silakan, dipegang sama Alif, dipegang Alif. Oke, Alifnya senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Alif. Banyak Alif. Ya. Hebat presentasinya ya. Berikutnya siapa lagi ya? Baik, ada dan panggil selanjutnya. Memakai seragam. Dindingnya kayak ada garis-garis. Siapa ya? Ayo, siapa ya? Ada yang bisa tahu teman-teman?
Siapa? Aira. Oke, silakan Aira sayang. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaira dari kelas 2 Ibnu Taimiyah. Hari ini saya akan mempresentasikan cara merawat tanaman kangkung. Saya menanam biji bibit kangkung di tanah yang sudah diberi pupuk. Saya siram pagi dan sore. Habis saya siram, saya taruh di teras di dekat sinar matahari. Saya senang karena kangkung saya tumbuhnya tinggi. Ini pas 3 hari. Dia masih kecil semua, tapi udah ada yang panjang. Ini umur 4 hari, dia sudah ada daunnya. Juga mulai tinggi. Ini pas 10 hari sudah banyak daunnya. Dia juga sudah tumbuh tinggi. Ini pas 18 hari dia lebih banyak daunnya dan sudah tinggi. Dan sekarang ini yang 19 hari. Pas hari ini dia sudah tumbuh tinggi sama banyak. Kangkung banyak mengandung vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Karena itu, mari kita banyak makan kangkung dan sayuran lainnya. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tepuk tangan buat Haira. Wah, hebat. Terima kasih banyak, Haira. Boleh dipegang, sayang, tanaman kangkungnya? Nih, mari kita foto. Okay. Ada yang tiduran ya, Nak? Boleh senyum Hairanya. Satu. Tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Haira. Ya, berikutnya siapa lagi ya, Bu ya, yang tampil? Berikutnya berhubung laki-laki sepertinya sudah habis ya. Iya, perempuan lagi ya. Perempuan semua berarti sekarang. Fadil belum join ya, Fadil? Iya, Fadil belum Fadil. Ada. Oke, selanjutnya perempuan lagi. Siap-siap ya yang perempuan. Pasti yang sudah belum siap tampil. Ya. Yang belum tampil. Siapa sayang? Memakai kerudung Alisa berwarna aja biru. Alisa sudah sayang. Memakai kerudung berwarna biru, kemudian namanya itu awalnya dari A. Dari A, kira-kira siapa? Abil. Dan Abil. Namanya itu hampir mirip sama yang tadi Abil. Sudah tampil. Siapa? Abil. Namanya sama. Cuman bedanya Abil. Yang ini ada Kinarya. Yang ini ada haknya, yang tadi nggak ada haknya. Dan dipanggilnya memang dari huruf Z juga, Z. Zahra. Oke, Zahra. Zahra, silakan Zahra. Ya, silakan sayang Zahra. Akhirnya ketebak juga. Silakan Zahra. Zahra, silakan sayang. Baik. Ya. Ya, boleh salam dulu sayang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan cara menanam kangkung. Pertama-tama saya siapkan tanah dan bibit kangkung, kemudian menanam bibit ke tanah yang sudah disediakan. Setelah itu menanam kangkung ditaruh di pot di bawah sinar matahari pada pagi dan sore hari.
Saya menyiram tanaman kangkung saya. Sudah. Oh, sudah. Oke, terima kasih banyak sayang Zahra. Tepuk tangan buat Zahra. Oke, Zahra, tanaman kangkungnya ada sayang? Ada nggak tanaman kangkungnya, ada nggak? Ada. Ada. Ya. Ya, boleh Zahranya dipegang? Agak munduran, Nak. Mau dipotong ya, dulu ya? Iya, boleh dipegang boleh dulu? Boleh dipegang, Nak. Boleh dipegang kangkungnya? Kangkungnya. Ada nggak? Mana kangkungnya? Oh iya, ada ternyata. Oke, udah tinggi banget ya. Oke, Zahranya boleh senyum. Zahra ukurnya itu kangkungnya. Belum sempet ya, Nak. Oke, boleh sekarang kita foto dulu deh. Nanti boleh diukur sama Zahra. Zahranya boleh senyum. Boleh lihat kamera saya? Agak diangkat sedikit. Oke, satu. Dua, senyum. Cheese. Cheese-nya mana, Zahra? Senyum. Zahranya senyum, sayang. Oke. Oke, terima kasih, Nak. Terima kasih, Zahra, sayang. Wah, hebat. Ya, sayang, ya. Ya, mudah-mudahan lebih berani lagi ya, sayang, ya. Iya. Kedepannya, iya. Oke. Terima kasih, Nak, Zahra. Selanjutnya baik. Siapkan. Selanjutnya pada dan panggil lagi ya yang tampil masih perempuan nih. Memakai seragam ciri-cirinya. Kemudian lagi nyender. Siapa ya? Huruf pertamanya lagi megah kepala. Benerin kerudung siapa ya? Ayo ayo ayo, ada yang bisa tebak? Memakai seragam ya. Siapa ya? Ayo, ada yang tahu? Belakangnya itu berwarna putih. Siapa ya? Yang belum tampil ya. Siapa iya. ya? Ayo. Depannya huruf A. Panggilannya ya. Depannya huruf A panggilannya. Siapa ya? Ujungnya L. Siapa yuk? Abil. Ya, betul. Ya, betul. Abil. Silakan Abil sayang. Silakan Abil. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abil. Biasa dipanggil Abil. Saya akan presentasikan tentang tanaman kangkung saya. Halo, kayak tadi lagi tentang tanaman kangkung saya. Bagaimana cara tumbuhnya saya? Nah, pertama ambil plastik atau ini plastik atau botol. Setelah itu ambil tanah dan masukkan ke dalam botol atau plastik. Dan bibirnya ditanam ke dalam tanah. Jadinya seperti ini, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan buat Abi. Terima kasih Abi sayang. Abil nanam di dua tempat ya sayang. Dua tempat nanamnya. Dua polybag Abil. Polybagnya ya, dua-duanya dipakai ya. Tumbuh semua ya, Nak? Tumbuh. Oh iya. Boleh lihat sayang? Ada yang barusan tumbuh karena ketutupan matahari. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bagus tampil itu ya. Coba tumbuh dilihat. Semuanya ya. Coba boleh lihat, Nak. Boleh Wah, dilihatkan. Besar sekali ya. Iya betul. Oke. Tinggi, ada yang tinggi. Senyum abilnya sayang. Abilnya senyum. Ayo kita foto dulu. Satu. Cheese. Satu. Dua. Tiga. Cheese.
Iya. Oke. Okay. Terima kasih Abil sayang. Terima kasih Abil. Selanjutnya siapa? Ya siapa lagi yang Bu ya? Iya, okay. Selanjutnya. Siapa yang belum? Oke. Okay. Selanjutnya Syakira. Silakan Syakira. Syakiranya mana ya? Nah, oke, okay, silakan sayang Syakira, pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namanya Syakira. Ini saya akan mempresentasikan tentang menjaga tanaman kangkung. Nah, kita tuh siram tanaman kangkung 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Yang kedua, diberi pupuk. Yang ketiga, letakkan tanaman kangkung di tempat yang terkena sinar matahari. Dan dari sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan buat Syakira. Hebat Syakira. Ada tanaman kangkungnya? Tanamannya ada sayang? Enggak ada Bu. Enggak. Tanaman kangkungnya dipindah. Oh gitu, oh, ya sudah. Dipindah. Tidak apa-apa, oh, iya, deh. Boleh dipegang kertasnya saja ya, Bu Regina ya. Silakan Syakira. Iya, silakan Nak. Kita foto dulu. Mm-hmm. Senyum sayang, 1, 2. 2, cheese. Oke, terima kasih Nak Syakira. Hebat. Oke, terima kasih sayang Syakira. Baik, berikutnya. Teman-teman, siapa lagi yang belum tampil nih ya? Berikutnya yang belum tampil memakai, ya kayaknya memakai baju, memakai kerudung warna kuning. Siapa ya? Waalaikumsalam. Pak Dadan. Maaf, oh iya, salam masuk ya? Oke, bentar-bentar Bu. Maaf ya, iklan teman-teman ya. Iya, oke sebentar. Ada tamu nih, maaf ini ya. Tamu. Oh, masuk ke sini ya. Intip-intip ya, aduh maaf ya Bu Regina. Iya, oke sudah Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Dadan. Sama-sama Bu, silakan. Sudah. Hilwa sayang, mana Hilwanya? Oke, ya. Silakan. Silakan Hilwa sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan cara merawat tanaman kangkung. Pertama, taruh bibit di atas air. Jika bibit itu mengenang, berarti tidak bagus. Jika bibit itu tenggelam, berarti bagus. Lalu berikan pupuk kandang secara teratur. Mencampurkan ketan dan arang dan mencampurkan rumput liar. Lalu taruh kangkung di bawah sinar matahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Hilwa. Hilwa boleh dipoto dulu sayang. Foto dulu ya. Kameranya boleh nyalakan dulu. Bersama tanaman kangkungnya yang sudah setinggi apakah? Boleh dipegang sayang. Hilwanya boleh berdiri. Berdiri tidak kelihatan sayang. Nah, kameranya dibetulkan dulu. Laptopnya agak ditundukkan ya. Iya, biar terlihat. Silakan Hilwa. Nah, sebentar. Oke, Hilwanya boleh berdiri sayang sedikit biar agak lebih tinggi tanaman kangkungnya biar terlihat. Nah, agak mundur sedikit. Oke, pinter. Hilwanya senyum sayang. 1. Dipoto dulu Bu Regina.
siapa? Satu, dua. Zat apa yang apa? Tiga. Ya, terima kasih Nak Hilwa. Terima kasih teman-teman. Hilwa hebat, luar biasa. Selanjutnya, pada dan panggil lagi teman-teman yang belum tampil. Siapa ya? Berikutnya, pada dan akan panggil. Ciri-cirinya memakai kerudung warna hitam dan warna putih. Siapa ya? Ada yang tahu? Inaria. Betul, sorry Inaria. Tepat juga. Ya, silakan sayang Kinaria. Ya, silakan dimulai sayang Kinaria. Gue lupa mana lipat. Dan dalam 5 cm dan jarak antar lubang 5 cm. Masukkan 3 hingga 5 biji setiap lubang. Tutup dengan tanah tipis yang sudah dicampur dengan pupuk NPK dan ya. Kinaria ke mute sayang suaranya. Suaranya ke mute. Bukan penanaman dengan teknik gali tanah atau zigzag. Pastikan agar selalu membersihkan bunga serta tanaman lain yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman kangkung. Selain itu, lakukan juga pemberian pupuk susulan agar unsur hara dalam persediaan. Proses ini bisa dilakukan 10 hari sejak pembibitan dilakukan sampai waktunya panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, tepuk tangan buat Kinaria. Hebat Kinaria presentasinya ya. Tanaman kangkungnya ada saya? Teman-teman boleh kasih directionnya. Oh, tanaman kangkung tidak ada. Tanaman kangkungnya? Oh, enggak ada. Oke, dipegang aja kertasnya. Silakan dipegang kertasnya, agak sedikit mundur Kinarianya saya. Oke, senyum yang manis. Cheese, satu, dua. Oke, terima kasih. Terima kasih Kinaria. Untuk Kinaria. Oke, terima kasih Kinaria. Oke, teman-teman berikutnya. Coba dilihat dulu ada yang belum tampil nggak ya temannya? Yang sudah hadir di sini. Ada yang kelewat apa tidak? Khawatirnya padanya sama Bu Regina kelewat nih. Sudah hadir semuanya? Sudah dipanggil semuanya ya? Oke. Baik teman-teman. Silakan sebelum diakhiri. Boleh dinyalakan dulu semua kameranya. Sudah. Nyalakan yuk kameranya. Kamera dan suaranya boleh dinyalakan. Ada dan hitung sampai 5. Nih di sini masih banyak yang belum menyalakan videonya. Yuk dinyalakan. Ilwa, Zahra, Alif, Ara, Rafa, Atika, Zahra, dinyalakan yuk. Kinaria, dinyalakan juga. Kita foto bersama dulu. Before, after. Yuk, oke. Kita tunggu nih Hilwa, belum? Hilwa, Zahra, Atika. Oke, terima kasih Ara. Tinggal Hilwa, Zahra, Atika, sama Alif. Dinyalakan yuk videonya. Pada jam sampai 5. Hilwa, Atika, Alif, tanaman kangkungnya boleh dipegang ya? Ada dipegang nih. Alif, ya. Yang tidak ya, ada tanaman kangkungnya boleh kertasnya ya. Tidak apa-apa, ya. Hilwa, Atika, Alif. Hilwa, Atika, Alif. Hilwa, Atika, Alif. Dinyalakan videonya. Biar badan bisa lihat senyum manis. Iya. Mana anak-anak dua Ibnu Taimiyah. Anak Ibnu Taimiyah. Semua hebat. Oke. Wah, Hilwanya masih ngumpet nih. Masih malu-malu. Atika sama Alif ya. Oke, tidak apa-apa deh. Yang ada saja. Khawatirnya teman-teman terlalu lama menunggu. Silakan teman-teman dipegang tanaman kangkungnya. Yang ada Alif sudah ada. Oke, dipegang tanaman kangkungnya. Dilihatkan ke kamera.
Jadi teman-teman, oke, yuk lihat, boleh kesini. Wah, Airu lagi main ayunan. Masya Allah. Oke, baik teman-teman. Oke, Atika, boleh tanamannya boleh dipegang ya. Hilwa, ini satu lagi mana ya, Hilwa? Sayang. Zamzam mana, Zamzam? Mana sayang yang ada tanaman kangkungnya? Oh iya, Nuridwan juga nggak ada nih. Nuridwan mana ya? Hilwa. Tinggal Hilwa satu lagi nih. Nuridwan sama Zamzam. Iya, oke, boleh duduk sayang. Zamzam mana ya? Oke, terima kasih. Yuk, baik. Teman-teman senyum yang manis ya. Nanti Bu Regina mau foto juga. Diberikan senyum termanisnya yuk, biar dapat pahalanya makin banyak, biar tanaman kangkungnya tumbuh makin subur. Oke, pada dan hitung. Hitungan 3 ya. Siap-siap ya, dipoto ya. Kinaria boleh siap-siap sayang. Oke, yuk lihat di kamera. Senyum yang paling manis ya. Kinaria, Kinaria mana nih? Kinaria, segera. Kinaria. Kinaria, lihat ke kamera sayang. Lihat kamera dulu. Kinaria. Satu, dua, tiga. Oke, Ara mana nih Ara? Yuk, satu. Dua. Tiga. Cheese. Cheese. Buncis. Oke, sekali lagi bilang buncis ya. Satu, dua, buncis. Tiga. Buncis. Buncis. Masya Allah, terima kasih teman-teman semuanya atas hari ini. Sama-sama. Eh, Hilwa baru gabung. Hilwa baru gabung. Tunggu dulu ada Hilwa nih. Hilwa foto dulu sih sayang. Oke, mari kita Hilwa kembali. Foto sekali lagi. Kinaria, lihat kamera sayang Kinaria. Kinaria lihat kamera. Oke, senyum yang manis ya. Yuk. Kalau kalau yang manyun gak dapat pahala, biarin, gak dikasih oleh-oleh. Oke, yuk. Alif, senyum yang manis. Alif ketutup apa itu Alif? Wajahnya. Alif ketutupan mikrofon kayaknya ya. Ah, oke, diangkat dikit. Yuk. Oh, iya. Baik. Yuk diulang lagi fotonya. Satu. Yuk. Jangan ditutupin mukanya ya. Dua. Oke, bilang ah. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang sekali lagi teriak i ya. Satu, dua, tiga. I. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan buat semuanya yuk. Tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Yeay. Teman-teman, Pak Dadan sama Bu Regina mengucapkan terima kasih atas presentasi teman-teman di pagi hari ini. Sudah keren, sudah luar biasa. Ditingkatkan lagi teman-teman ya. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan ada puncak tema berikutnya yang tentunya tidak kalah seru. Tanaman kangkungnya kalau sudah besar boleh dipanen, kemudian ditumis, dimasak. Ya. Iya, ada tambahan lagi Bu Regina, ada tambahan? Yang cita-citanya jadi koki siapa? Boleh. Iya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman boleh kasih reaction-nya setelah puncak tema ke-6 ini. Boleh kasih reaction-nya bagaimana? Reaction-nya boleh? Yuk, ada yang jempol, ada yang Oke, reaction-nya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan reaction. Bahagia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya. Sudah bergabung di kegiatan puncak tema hari ini. Kita akan akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama. Sikap berdoa, tangan yang diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dihusukkan, doanya dihusukkan. Doa selesai puncak tema. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa penutup majlis. Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman.
Pak Dadan sama Bu Regina pamit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah. Silakan boleh teman-teman ya. Terima kasih. Dadah, Pak.